Sudah nyampe di stasiun Besar Duri Surabaya hari ini. Hari ini pulang ke Surabaya karena ada kerjaan. Teman-teman ini baru bangun ya. Liur. Kan kok angel tanginnya nih mau? Angel. Jangan tuh parah. Lemas. Tetap tenaga nih. Iki kan nang Surabaya dalam rangka apa? Konten ya, Jok. Hah? Ada janji konten. Oh, kontennya. Jadi konten terus lanjut tur Pasuruan Malang. Kalau aku bakal kerja konten di hari besok. Berpisah kerja. Tapi akan menonton Nope di Malang. Semoga bisa. Cara membelah. Membelah ini susah nih, membelah, cara membelahnya. Membelah. Lurus aja, lurus. Membelah. Mari membelah. Permisi, pesen mboten, Pak. Mboten. Mari sudah bisa. Mboten, Pak. Mboten. Wih, akhirnya udara segar. Gokil, hari ini berada di Surabaya mengunjungi sanak saudara, teman Andai Taulan, Ubed, Bata. Kontenmu lo. Waduh, katanya kontenku membuat istri Ubed ini apa namanya, protes. Iya apa? Kamu membuat diriku terkepeki ini. Terkepeki gara-gara kontenku urusan rokok ulung ya. Iya, enggak bro. Apa kalau ada alasan sing mendesak baru ngerokok aku itu ya. Enggak sih, nganggur ngerokok kan berarti kan kamu ini selama ini menipu istrimu, Be. Enggak dong, aku ngomong nih misal lawan alasannya aku pasti ngerokok. Nah sekarang ada alasannya. Aduh. Oke. Berarti apa berarti? Ini konten untuk istrinya? Enggak, kan mau kan ceritanya kayak Mas Topa. Untuk Mbak Nada ya. Nada khususan Mbak Nada, ini adalah klarifikasi dari Mokamat Tepedi Lasekul April. Kan aku baru telepon dan aku sudah ngobrol langsung. Kenapa aku dono mediasi? Enggak dong. Iya. Enggak perlu dong. Seakan-akan rumah tangga aku retak kudu lewat video. Enggak. Alhamdulillah. Enggak, karena itu ada perpecahan. Apa? Ada perpecahan kan? Enggak, ya namanya ngene arep. Coba. Karena kamu kan berperabi nih. Coba. Ya kan jeneng rumah tangga kan pasti on obrolan yang serius. Betul. Obrolan kan, hai, nah itu bagian yang serius. Begitu. Si kriwul sosok ini, sudah tua kamu, Ben. Mentue. Asem. Nggak paling menuai kamu, Ben. Menuai. Posisinya aku serah BDW loh nanggini. Iya. Yeah. Secara kematangan emosial lu mateng, Rip. Tuh, kan iki mau ceritane Mas Topa, Rip. Enggak iki karena tadi niatnya ke Gilang, tapi kan ini di video berikutnya. Jadi gimana? Apa ya? Surabaya. Oh, ngomong aja. Nasihat terus bagi orang sing wis rapi lho, ndak kok. Ayo. Nah, nang nasihatnya, nah coba sih kan menasihati bar nasihat tak ditepi video ki video asong coba lo aduh coba diulang yang mana ya kan dan nasihatnya toh orang video ki lo gue pengen dilihat yang labron yang katanya menuai lo menuai lah ya ketepuk tersungkur syukur. Eh, gitu ya. Kan nasehat. Jenenge urip kan mesti ana blaine. Nah, ngono bae. Rapi lho, Ben. Lakuanmu sing ngono, Ben. Wong tiba lho, riposo. Wong rapi golek tiba, Rip. Ya opo? Misali nang ngono UGD ana wong kecelakaan. Iya. Sampe tiba nang ndi, Mas? Nang dalan Ayani. Wis rapi, durung. Oh, wajar.
kan yang enggak, Rit. Iya ngono. Tapi tibane Mokamat kok iki, Mas. Saya, Bang. Aman ngerti kaya tokoh-tokoh agama ngene. Sing tiba terus diguyu santri-santri ini. Iki plek koyo ngono. Iya, iya. Masa tokoh agama nih tiba diguyu santri ini. Diguyu santri ini. Diguyu santri ini. Tenang. Coba ayo kasih petua apa sebagai ini? Enggak, segantin gue ini peribak ini. Aku ya sih, aku butuh belajar. Mata kan gerak rapi kan dah? Butuh belajar? Butuh. Belajar nang sapa? Masuk belajar nang aku, nang Mas Sopa. Coba Mas Sopa. Wis rapi? Belum, Mas. Belum, butuh belajar? Butuh. Nang sapa? Belajare ning kanca-kanca sing wis nikah. Nah, contohnya Nau tonggo. Neneng kampung. Saya kan karena tonggo. Nopet. Nih. Nopet belum menikah. Belum. Nek aku ngobrolku karo Patah selama iki. Patah pengen rapi Mas Rif. Ya. Sampai sapa? Oh iya. Rapi kan. Iya. Ada cerita dek ngesir neon. Karena anten. Anten dek. Neon warna apa? Apa ini petua-petuamu? Masih sombong jadi wong sing saya. Bukan sombong, ribak ki rapi lah kayak Desember wingi. Sapa lu rapi suwe. Tapi kan enggak ceriwis. Kagak omu. Ceriwis cepat. Apa? Petua menikah. Petua opo sih? Menikah muda. Menikah. Aku kan umur 30 rapi. Iya, menikah. Assalamualaikum. Sedikit tua. Nah, nikah matang. Kasih sing dake-dake. Ayo. Kamu ini cari aku dicat kenapa? Anak emudin lo. Si, lucu di kuyo lo, si tepet tuara. Iya, lambinnya anceng-anceng, lucu ya. Ya apa mana ya. Ojo kesuwen. Terus? Dan rapi yo. Karena dengan rapi ku naik level. Masalah sing dihadapi yo, pasti luwe gede, tapi bukan berarti gak iso dihadapi. Rabi yo. Panselane? Ya, coba. Kau no, be. Kau sama so yo di, kudu di panselan. Ini sunan nabi lo. Kep ni petua kayak wong sing. Wong salaman be bojo ngeluntur no dosa toko sela-sela jari. Cari siapa itu? Oh, no dalile, tapi aku garo. Iki pendapatmu iki. Gandengan mbek bojo iku. Anae Pak Hao kan gak gelem rapi ya. Iya, iku pilihane. Aku biyen yo mikir ngono sih. Lah iku anae Pak Hao ya nang bojo negara. Itu wong bojo negara. Kak Reza Mokamat menangis di adab. Ya. Kenapa ini? Aduh. Menangis ini tidak menikah. Ya, pasar menikah. Menangis Mokamat. Bukan arep menikah dong. Seakan-akan aku enggak ikhlas dengan pernikahan. Ya, dikongkon menikah. Dikongkon menikah sebelum ibu, ketemu Mbak Nada. Dia kan pengen gak rapi. Terus itu ya apa? Pada waktu menghadapi almarhum ibumu piye? Ngomong gak rapi. Ya aku ngomong, aku waktu itu sih ngomong, mesti aku gak kepengin nikah, bau gak kepengin nikah, maru gaya apa nikah, aku iso urip dhewe kok. Dan lain-lain, bahkan dikai dalil ini mati ku ninggal telung perkara sih so, bakal jalan terus, amal jariah, ilmu manfaat, anak sing soleh. Nah ini sih diweteni lah, ini misal aku fokus nang lurik kan kudu ini gak apa-apa ya. Waktu itu mikirin ngono. Saya ini, apa yang membuatmu berubah akhirnya pengen menikah akhirnya? Apa karena ibumu toh? Apa karena... Salah satu alasan itu, dan setelah berjalan akhirnya aku duwe tujuan, aku duwe omah gaya mulai iku pak. Omamu akhirnya nang di saya ini? Iya nang gunanya bujuku. Saya kira kamu nang di? Ah saya kira aku bener nang kini. Apa? Mesti cinta itu gak perkara jarak. Wis. Meskipun gara-gara jarak itu tadinya tukaran. Wis. Tapi dengan berantem. Wis. Ya wis. Berantem apa? Masih satu kalimat lagi. Dengan tukaran itu ya, mesti ya bodo-bodo belajar kan. Mesti ya, pasti lah ono kresi LGR ku wangel. Wis. Mandu-mandu ini. Kamu intinya apa, Kak? Ya intinya ndang rapi ya. Rapi. Ndang rapi ya. Kan enggak main rapi dah. Enggak, sih. Kenapa? Durung mampu. No. Mampu secara finansial apa secara jodoh sono? Durung iso nrimo duwe marang tua aku.
Wong Fatah yo homo. Homo. Iya. Maksudnya ngene Fatah iku ya. Amit sewu ta, bukan perkara mertuane bakal ya opo. Duduk mertuamu sing kudu nyesuaiin awakmu, tapi awakmu yo kudu nyesuaiin wong liya toh. Iya dong. Tapi kamu gak tahu cerita wedok lho ta. Gak tahu. Upete cerita wedok. Fatah iki pas iki, dek iki gak seneng wedok. Senenge koin kripto. Mas apa sih cerita wedo? Ada. Ini ya, kita mesti tanya. Gadis, nek Fatah gak tau duwe seneng karo wedoan. Iya. Dari teko kuliah? Iya. Kan kanca kuliahnya, Pak. Dek sempet cerita Mas Rip. Dia arep ngerapi kartu remi. Sing apa sih? Sing apa? Sing askrit benek malam pertama diwujud dia. Tapi pengen umurmu piro ta? Umurku 24 iki. Oh sih, dawa lah. Sik santai sih Mas. Iya. Upek ke susu, Be. Santai santai kebalik papat loro. Umur 24. Loro. Kakek tanggoku sing umure 70 rong rabi. Loro, medhi nyekel kamera ndrecek iki. Sik nyekel kamera ndrecek. Kakek tanggo-tanggo kurang rabi. Kae nek andik mbiyen tau ngomong ya, desa-desaku desa anu. Desa dikutuk. Berarti gak oleh di bujo wakeh ya sing bujang bukan lek nang daerah iku lebih iki ya lebih tekanannya lebih betul kenceng gak sih enggak ngresik ngono gak apa ngresik ngono gak nang ngresik ya ngono cuman waktuku karena aku ancen jarang mulai ya aku bodo amat nang simo ya ngono nang simo ya lumayan gencar makanya aku kabur ke Jakarta agar menghindari itu. Mas apa ya pengen rapi pengen gak ini gak pengen mas. Udah ada gambaran? Udah ada? Di sana? Lagi usaha ini? Oh, amin. Doakan. Kriteria dong. Spill kriteria. Gini. Gampang mas, yang gelom karena aku, Bran. Tenang nih. Iya. Tenang. Patah ini gelom bener-bener. Ini pinginnya orang gado, mas. Dan supaya nenek mudik. Ya kamu mudik nih, misal gado. Pas, Pak. Udah. Nah, bisa yang mudik pas lebaran. Sini. Harus perawan. Apa hal ini? Maksudnya siapa tahu janda mau mas Topan? Isi PD harus perawan mas. Harus perawan? Iya. Kan di daerah sih ada yang ada ya. Joko lho mas Topan. Joko mas Rit. Sampai ini tau takut tau selama ini kos ini ngapain aja gak tau jadi ya. Iya. Joko. Apamu emang gak Joko? Ya? Joko aku. Oh Joko. Joko. Dia sing kawai kerakat. Kawai kerakat. Ya emang aku pas sebelum rapi si Joko. Si Joko. Si Joko rip. Joko. Oke. Si Joko lagi. Joko. Aku bangun pas sepur mat. Tempat sepur tuh kopi. Terus takut saya tak aduk ngutai Mas Ali. Mas Ali kena baju panas. Pupune. Terus benar piye? Ora popo. Enggak, menyerah dia. Dia sing panik deh, karena kutai akeh lumayan akeh. Akeh mate. Ini tangan ya, Mas. Bek ini. Kan banyak panas ah. Ora popo, terus tak isui, anggap banyak adem. Melicet. Aduh. Lagi di. Closing statement menikah tipe orang yang akan menikah mbak Mas coba. Pengine sing anu. Ke soleh ngono-ngono. Soleh ah ya, seiman. Iman. Terus ayam pecel. Ayam pecel. Gelem. Bukan ke wali no. Ayam pecel. Udah punya anak 3. Surabaya. Nang ketintang ayam pecel. Jadi warga gini. Kado-kado men. Kadoan Surabaya. Gunung Kidul malah sih Gunung Kidul. Nur kan rarti sesok iku ekonomine piye? Tapi ya muga-muga ya. Amin. Amin. Oke, okay, yes.